Makanan yang melegenda di Jawa Timur ini ternyata masih primadona di para pecinta kuliner Indonesia. Mulai dari kuahnya yang dagingnya itu, sampai diolah dengan nasi goreng. Dan sekejap aja kita akan lihat nih prosesnya. Ini dia rawon klasik dengan julukan si Raja Kuah Hitam. Nah, rasa rempahnya melegenda banget. Pertama-tama siapkan dulu kuah rawonnya dengan rempah kelukan yang khas dan campurkan dengan potongan daging sapi. Aduk-aduk ya, sampai rempahnya meresap sempurna ke dalam rongga-rongga daging. Setelah matang, kita plating dulu dengan menambahkan cambah dan juga taburan bawang goreng yang bikin rawon klasik ini makin menggugah selera. Nih Mas Dimas, sekarang tuh rawon gak cuma berkuah aja, ada inovasi baru yang dijadikan nasi goreng. Nah, pertama kita siapkan dulu nasi putih. Kemudian tambahkan dengan bumbu rawon sambil kita goyangkan. Sampai semua bumbu merata dan tambahkan potongan daging sapi rawonnya guys. Lalu aduk-aduk lagi sampai warna hitamnya merata dan aroma rawonnya tercium manja. Setelah matang, kita plating dengan tambahan topping telur dadar, kecambah, dan juga bawang goreng. Ui, 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 cepatlah kemari nasi goreng rawon, guys. Hai, wow. Nanti dibikin lapar. Ui. Sekarang kita lagi mau cobain, guys. Wow, apa tuh, Mas Dimas? Ini adalah rawon dari Rawon Bar. Wow. Nah, jadi mereka tuh banyak banget pakai olahan kluwek. Bener guys. Itu bumbu dasarnya rawon yang bikin hitam. Nah, kita cobain ada yang rawon klasiknya, ada juga rawon yang nanti pakai salted egg, ada juga nasi goreng rawon. Mau yang dulu? Wow. Aku pengen nyobain rawon dulu kali ya. Yang klasik ya. Yang klasiknya dulu guys. Kita geser guys. Coba. Seluput dulu kuahnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Edun guys, kuah rawonnya benar-benar endul, gurih dan nendang banget di lidah guys. Kuah hitam rawonnya menggoda kan? Dia rempahnya berasa banget loh guys. Ini baru rawon guys. Ya kan? Ini rempahnya berasa banget. Supaya malah makin melek dan kuahnya berasa segar, aku kucurin jeruk nipis dulu nih guys. Nah, sekarang kita tambahin juga kecambah dan juga daun bawang biar rasanya makin melegenda guys. Aku juga nanti aja guys. Nih, nasinya direndam, dilelepin gitu, baru kita cobain. Wah, racikannya berhasil nih Ces. Rawon klasiknya makin nendang. Ui, 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 rasanya juga juara guys. Kuahnya bermesraan dengan potongan dagingnya yang empuk banget guys. Wow. Ini sih juara guys ya. Rawonnya itu begitu dicampur pakai cabai, sambalnya guys. Dan itu punya kuah dan karismatik tersendiri rawon itu loh guys. Kayak rempah. Ini benar-benar namanya out control delicious guys. Langsung aku mau cobain ini Ces supaya bisa kolaborasi. Ini adalah rawon dengan bumbu salted egg atau telur asin. Aduh, saus kuning salted egg-nya menjatuhkan diri begitu aja ke dalam daging rawonnya. Aduh gusti, ini endul. Iya, ini aku penasaran sih sebenarnya dari tadi ini kayak gimana ya rasanya, coba dulu ya. Tekstur dagingnya sangat empuk dan langsung ngeglosor ke dalam perut. Ya iya enak lah. Barusan aku hampir terkecoh dengan bumbu telur asin nih guys. Ternyata bener, rawon itu kan biasanya pakai telur asin juga guys. Cuman itu cuma diaduk kuningnya aja. Dan ternyata makanya tuh begini guys. Ambil rawonnya, ya kan? Campur sausnya. Campur sausnya ke nasi, wok-wok kayak begini. Celupin. Celupin guys. Nih. Kayak begini, jadi ini bener-bener kita gak repot. Langsung tunjukkan ke dunia bahwa ini endol. Lalu kita landingkan dan belokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kolaborasi kekinian daging rawon dengan salted egg menyatu sempurna. Bener-bener ambiar guys. Wah, kuah rawon ini emang gak bisa digugat guys. Dengan olahan rawon salted egg, ancaman pastinya. Telur asin yang biasa kita makan itu, yang kayak dari Brebes kan terkenal tuh. Halo Brebes. Hai. Tapi diganti sama kuningnya itu dijadiin kayak saus kayak tadi gitu, ya, gitu. Jadi dia tuh kayak bahasa Inggrisnya gitu ya, salted egg saus guys ya. Nah, ini juga aku baru pertama kali nyobain sih nasi goreng rawon guys ya. Tuh, jadi bumbu rawonnya biasanya kan diongseng-ongseng dulu guys. Yes. Terus kalau jadi soto rawon kayak gini, sup rawon gini dikasih air. Nah, diongseng-ongseng lagi. Kalau ini dia taruh nasi di atasnya, Ces.
sama cengek deh sama cabe. Tuh. Yuk. Perpaduan daging dengan olahan nasi goreng ini sangat kompak dengan rempah kluwaknya ya guys. Wuih! Sebenarnya tuh kluwak tuh rasanya kayak gimana coba? I like it, apa? Kluwak tuh kayaknya rasanya kayak gini nih. Sama kayak gimana? Susah diungkapkan tapi enak guys. Bawang goreng and gula. Tuh, gimana ya kluwak itu ya? Aku mau jelasin. Jujur? Tuh. Kalian itu wajib cobain ini guys. Ini endol, surendol, tak endol, kedol. Munak guys. Nah dan rawon ini guys, dia tuh gak bisa lepas dari telur-telur ini guys. Jadi selalu ada telur dadar yang iris-iris. Tapi aku tetap konsepnya mau kasih kesini. Gak pernah lepas dari telur loh. Nasi goreng ini juga terasa banget enaknya. Apalagi ada olahan telur dadar. Wah, enak banget loh. Kupaya kuah. Mudah, enak banget. Segala kluwek guys. Nih guys. Ini sih enak banget. Dan itu kayak kering-kering gitu guys. Pokoknya ini bikin lapar goes to kluwek guys. Aduh. Jujur ya. Juara. Jujur. Apa? Tetap emang yang namanya rawon harus ada sup, harus ada kuah. Ada kuahnya guys. Jadi walaupun dia nasi goreng rawon tetap pakai kuah rawon tetap lebih enak. Kerupuk. Bapak belajar taekwondo apa bisa begitu tadi ya? Enak banget, sumpah. Makanan khas dari Jawa Timur yang mampu menggugah selera dengan bumbu kluweknya yang khas dan juga melegenda. Kalian gak bakal ketinggalan deh. Cek aja kalau pernah pesan di online-nya. At Instagram Bikin Lapar Trans TV, informasinya lengkap tuh. Jangan kemana-mana ya guys, karena masih ada makanan yang endul-endul nih. Bareng bikin lapar pastinya. Tetap stay tune ya. But don't give me no time.